Oke okay, guys, kita lihat Discord dari paling bawah ya. Susah gak sih? Aku nggak tahu guys, tadi kan juga nanya Alim harus to NL guys, cuma aku nggak tahu yang match mana. Dia cuma nanya. Eh, sumpah kok wangi ya. Wangi bawang putih digoreng. Sama ada bawang merahnya. Nggak mau liat yang sedih-sedih guys. Oh ini challenge 1 kill 1 ska, buset. Ya kenapa kayak gitu? Pupuk lengkap, mantap, bisa membuat panjang segala macam batang. Jelas. Apa woi, kok ada suara ini sih? Ada suara kambing sih. Smeralda. Kata gue lebih bagus daripada Ratu Nyawa, Nanjes. Tapi guys, sumpah kemarin tuh aku mau pakai lance guys, sumpah 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 demi apapun. Aku udah mau pakai lance guys. Tapi butuh kali timku ban lance. Ayo kan? Iya kemarin kita ini guys, tim kita pada blamer guys, saling menyala-nyalakan. Beli bunga dan coklat buat ayam. Video. Ini sayuran gak sih? Oh bukan, ini bunganya guys. Kenapa gak main lagi kemarin nih? Kemarin kan itu matchnya bebas kan, terus habis itu kata orangnya ini fun match aja, seru-seruan, bahkan kayak kita misalnya mau jalan ke meja depan itu juga boleh aja, kayak bener-bener fun. Terus habis itu aku kayak, oh aku mau pakai Lilia nih, mau pamer Lilia kan. Terus habis itu aku pede banget nih, tim aku kan ada Kojo, terus juga ada Koyur. Terus habis itu kayak pasti menang gitu ya kan. Terus aku kayak, ih aku harus pakai Lilia nih buat menunjukkan kejagoan Lili aku. Terus tiba-tiba aku malah disuruh disuruh pakai ini, disuruh jadi kor sama Kojo ya. Anjas. Lilia tuh iya tapi udah lah ya. Lancar di band terus kayak panik gitu, gagal jadi band JPGSS anjir. Anjir, sambutnya keren banget. Kayak ini anjir, Jin Kazama. Kalian lihat. Jin Kazama. Round 1. Fight. Jin Kazama. Ya, kok kepotong ya? Kayak ada set-set-setnya gitu. Anjas. Din Tomang bukan woi. Ini tuh gara-gara sound di TikTok gak sih? Baru kemarin kita bilang ya ini sound TikToknya tuh lucu. Terus sekarang
bisnis on TikTok ini anjir. Gugur di Medan Perang. Ganti cewek nam jangan goblok. Aduh aku lemas guys, belum bikin ayam makan. Bibi resmi enggak? Aku enggak tahu, coba bentar kayak aku cek ke Joko dulu. Enggak dibalas lagi sama Kak Joko. Tahu ah. Jadi orang baik nih, walau kita lucu banget semua. Iya. Kira seharti ternyata cuma separti aja. Ya, banyak kan baca komen ini. The M1 was our first international tournament and our first international opponent was actually Evo. So it was our first time experiencing facing against Indonesia. So we were shocked at how they played offline, like with all the shouts, like with all the hype. It was really new to us, so we were shocked. Saya juga, oh berarti mereka berdua mulu gitu ya guys, kayak pas mereka berdua di Onyx terus satu pindah, satunya juga ikutan pindah guys berarti. Kayak ada yang harus liquid ini gak sih?